Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat ketua dan anggota senat, rektor, para guru besar di lingkungan IAIN Pontianak, pejabat Kementerian Agama yang berhadir, Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Hadirin yang dimuliakan, pada hari ini dengan segala kerendahan hati izinkan kami menyampaikan orasi dengan judul Eko Spiritualitas Eksplorasi Islam Indonesia, Kearifan Lokal dan Konservasi Lingkungan. Pidato pembukaan ini saya persembahkan untuk umat saya Hajah Nur Aini dan apak saya almarhum Haji Muhammad Hasan. Keduanya adalah guru terbaik dan profesor kehidupan pertama saya. Sebenarnya saya sangat berharap keduanya hadir di ruangan yang mulia ini, menyaksikan putra mereka sekaligus muridnya berdiri di podium yang terhormat ini. Namun sayangnya apak telah berpulang ke rahmatullah akhir tahun lalu. Hadirin yang dimuliakan, manusia adalah makhluk yang sangat berhasil menunjukkan kemampuan luar biasa dalam beradaptasi, berinovasi dan menguasai bumi. Namun, keberhasilan tersebut juga membawa dampak negatif yang tidak kalah mengkhawatirkan. Beberapa bukti yang menonjol seperti perubahan iklim, kepunahan spesies, polusi, deforestasi, dan degradasi tanah. Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan memiliki sejarah panjang penerimaan Islam, harus memainkan peranan penting dalam merumuskan solusi berkelanjutan yang bersandar pada nilai-nilai agama dan warisan tradisi, mengingat dua unsur ini mengakar kuat dalam budaya kita. Perjalanan karir intelektual kami telah mengantarkan pada satu pemahaman mengenai hubungan antara kehidupan masyarakat yang meyakini dan mempraktekkan nilai-nilai tradisional dengan Islamisasi di Indonesia, bahwa kegemilangan proses Islamisasi di sini adalah hasil dari sinergi dan integrasi yang harmonis antara Islam dan budaya lokal. Ini bukan hanya mengenai penerimaan ajaran agama, tetapi juga tentang penguatan identitas kultural dan nilai-nilai kearifan lokal. Proses ini menjadi sumber kekuatan bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi zaman, menciptakan satu model pembumian Islam yang unik dan inspiratif, termasuk konservasi lingkungan. Puluhan abad yang lalu, masyarakat Indonesia telah menjadikan nilai-nilai keberlanjutan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ketika Islam datang, nilai-nilai itu tetap dilestarikan karena sejalan dengan ajaran agama tersebut. Dengan cerdas, para penyebar Islam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal yang sejalan dengan semangat konservasi. Pesan-pesan tentang tanggung jawab sebagai wakil Tuhan untuk memelihara bumi sekaligus memakmurkannya yang terdapat dalam ajaran agama secara bijak dipadupadankan dengan tradisi yang sudah ada. Para pedagang dan penyebar agama Islam tiba di Kepulauan Nusantara. Mereka tidak hanya membawa kitab suci, tetapi juga semangat untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan. Masyarakat yang sudah menyadari bahwa kehidupan spiritual dan keseimbangan dengan alam adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, mendapatkan penguatan dengan kehadiran Islam. Melalui inspirasi Islamisasi ini, masyarakat di Nusantara menemukan harmoni antara agama, budaya, dan lingkungan. Dengan memahami bahwa menjaga alam adalah sebagian dari ibadah sekaligus mengamalkan budaya, masyarakat Indonesia terus berusaha melestarikan warisan alam yang antara lain terlihat dalam sistem pertanian yang lestari, pemeliharaan sumber air, dan penjagaan hutan primer. Sebuah cerminan bahwa nilai-nilai keberlanjutan yang diwariskan oleh Islamisasi bersama budaya setempat telah memberikan kontribusi besar bagi pemeliharaan lingkungan di negeri ini. Sayangnya, hari ini kita yang sedang hidup pada era digital disibukkan mencoba berbagai aplikasi baru sambil menghadapi disrupsi besar dan tak habis-habisnya. Kebanyakan kita sedang terlena dengan apa yang disebut dengan narasi kemajuan
Tanpa menyadari misalnya, tiap tahun luas permukaan bumi yang berubah menjadi beton tidak kurang dari luas Britania Raya atau kurang sedikit dari 2 kali luas Pulau Jawa. Populasi per tebrata global telah menurun lebih dari 60% sejak tahun 1970. Pada saat yang sama, kita juga melupakan ajaran agama yang menuntut kita untuk memanfaatkan alam secara bertanggung jawab. Pada waktunya lah kini, kita harus mengambil tindakan nyata dengan sejenak menengok ke belakang bagaimana agama Islam secara harmonis bersinergi dengan kearifan tradisi telah berhasil menjaga keseimbangan alam dalam masa yang lama. Dengan menggabungkan spiritualitas Islam, budaya lokal dan pelestarian lingkungan, kita dapat menciptakan satu contoh harmoni antara pengamalan agama, identitas budaya, dan tanggung jawab terhadap konservasi alam. Dalam konteks ini, kaum agamawan dan penjaga tradisi harus menjadi bagian yang penting agar Indonesia dapat terus melangkah maju dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan sebagai bentuk komitmen sebagai khalifah Allah untuk menjaga keindahan alam anugerahnya demi generasi-generasi yang akan datang. Akhirnya, terima kasih tak terhingga kepada ayah dan ibu, umak dan apak atas perspektif visioner mereka yang telah melampaui keterbatasan sehingga kami, saudara-saudara kami dapat bersekolah sampai ke perguruan tinggi. Terima kasih pula untuk istri tercinta dan anak-anak, kakak, abang dan adik-adik serta keluarga besar mertua. Terima kasih pula kepada Kementerian Agama, para kolega di IAIN Pontianak, Universitas Tanjung Pura dan Universitas Islam Semarang. Secara khusus saya harus menyebut guru-guru kami, Allah yarham Ustaz Haji Ahmad Haji Abu Bakar dan Allah yarham Ustaz Haji Abdul Malik, Dr. Abdurrahman Abror, Allah yarham Profesor Muhammad Haitami Salim, Allah yarham Profesor Dr. Haji Hamka Siregar. Selama di Universiti Kebangsaan Malaysia, saya berhutang budi dan intelektual kepada Prof. James T. Colin. Beliau tidak hanya menjadi pembimbing dan mentor akademik, tapi juga teman yang baik, telah membantu saya melewati masa-masa sulit saat belajar dengan biaya sendiri. Saya akan selalu mengenangnya dengan penuh rasa syukur. Sekali lagi, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.